Oke rekan-rekan, sekarang kita menuju ke mobil ya, ke tempat parkir. Oke rekan-rekan, sekarang kita sudah ada di dalam kendaraan. Sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Nemo Highland. Setelah ke Nemo Highland, nanti kita pulang ke Tangerang. Untuk dari lokasi ini Nemo Highland, kalau kita lihat di map di sini, waktunya adalah 1 jam 18 menit ya. Kemudian jaraknya 30 km. Saya juga belum pernah ke sana ya rekan-rekan ya, jadi nggak tahu jalan, jadi mengandalkan dari Mbak Google saja supaya nanti tidak disasarkan. Oke, untuk kilometernya kita sudah menghabiskan kilometer 289 km dari berangkat Tangerang ya sampai hari ini. Kemudian efisiensi BBM-nya hanya di 11,2 km per liter ya, karena medannya cukup terjal rekan-rekan ya, naik turun. Kemudian BBM-nya ini berkurang 3 strip semenjak kita isi di Cipularang full ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita langsung lanjutkan perjalanan saja ke Nemo Highland, semoga lancar. Baik rekan-rekan, kita menelusuri jalan perdesaan lagi ya rekan-rekan ya. Dan ini jalannya menurun ya. Kalau kemarin kita nanjak, sekarang kita balik lagi ke bawah. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di jalan raya Soreang arah ke Pangalengan ya rekan-rekan ya. Jalannya sudah menanjak juga, cuma memang agak lebar daripada tadi kan jalan perkampungan. Ini sudah jalan antar kota ya. Ini jalannya nanjak, lalu lintas juga lumayan ramai. Ini hari biasa ya rekan-rekan ya, hari Kamis. Perjalanan masih 59 menit lagi ya. Cuacanya mendung, jalannya ada beberapa yang berlubang ya rekan-rekan, jadi nggak bisa begitu nyaman juga. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya, nanti kalau sudah dekat kita akan lanjut lagi. Rekan-rekan, kita sekarang melalui daerah tengah kota yang agak padat ya rekan-rekan, ini daerah Pangalengan ini. Mungkin pasar kali ya. Rekan-rekan mungkin yang tinggal di daerah sini bisa tulis di kolom komentar saja kita sampai mana ini. Agak padat jalannya. Kita melewati jalan yang benar-benar rusak ya. Kita sekarang sudah sampai di perkebunan Malabar. Jalan sudah mulai rapi. Oke, kita masih lanjutkan perjalanan rekan-rekan ya. Untuk jembatan kacanya sudah terlihat. Kalau saya lihat dari sini sih nggak begitu rame ya situasinya. Ini jalannya mulai menanjak menuju lokasi parkirnya. Kita sudah masuk ke lokasinya. Nah, di sini rekan-rekan ya. Ternyata sudah pakai parkir elektronik ya.
Oke, rekan-rekan, kita sekarang sudah sampai di Nemo Highline. Mobilnya sudah kita parkir di sini saja. Sekarang kita akan lanjut masuk. Oke, sekarang kita beli tiket dulu ya, rekan-rekan ya, di sini. Tapi sepertinya ngantri ya. Oke, sekarang kita mau naik angkutan ya, rekan-rekan ya. Jadi ke atasnya itu naik angkutan lagi. Ternyata setelah turun dari angkot masih jalan lagi nanjak. Rekan-rekan, akhirnya kita putuskan untuk makan dulu. Oke, rekan-rekan, ini suasana dari ketinggian Nemo Highline. Kita tapi mau makan dulu ya, rekan-rekan ya, lapar. Jam 12 dan nanti kita masuk ke jembatan itu ya. Sky Bridge. Cuma hanya pemandangan pebukitan teh dari bagian atas ya. Nanti kita lihat kalau dari arah sana. Ini view dari bagian timur ya, rekan-rekan ya. Terlihat yang lokasi parkir yang tadi kita parkir mobil. Kemudian ini restonya yang kita pesan makan. Hanya view-view kebun teh saja ya, rekan-rekan ya. Nggak ada, menurut saya sih nggak ada yang istimewa. Oke, kita pesan makan dulu ya di sini. Oke, rekan-rekan, ini makanannya udah datang ya. Ini ada apa namanya? Spaghetti. Spaghetti carbonara. Carbonara ini. Aglio olio. Ini tadi apa ya? Siomay ya? Dimsum. Dimsum ya. Nah, ini giliran pesanan saya, rekan-rekan ya. Sop iga sama nasi putih. Oke, kita langsung makan saja ya. Oke, rekan-rekan, walaupun di atas mendung gelap ya, tapi kita jalan saja ya. Kita mau lihat sky bridge-nya kayak apa. Keburu sore, nanti kita kemalaman pulangnya. Oke, rekan-rekan, ini situasinya ya kalau dari Sky Bridge. Bagaimana? Kirain tadi sepi karena weekday, nggak taunya ramai juga. Ya sudah, nikmati
Oke, rekan-rekan, kita sudah mengelilingi dari Nemo Sky Bridge ya. Seperti ini pemandangannya, hamparan perbukitan perkebunan teh ya. Di bawah ini tempat nyantai nongkrong sambil makan-makan. Oke, rekan-rekan, sekarang kita akan kembali turun ya. Tadi sudah puas muter-muter di Sky Bridge, sekarang kita langsung turun naik angkot lagi. Oke, waktunya kita naik angkot lagi. Oke, akhirnya kita sudah turun dari angkot. Oke, rekan-rekan, kita sekarang balik ke mobil ya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Balik Tangerang ya. Oke, ini mobilnya.